keluar ya? Kriteria berapa tadi? Luruh atau satu sih? Kriteria dua lah ya? Neng limo kamu. Kriteria dua ya? Oke sobat Builders, sebelum kalian menonton video kami, kami mengimbau pada seluruhnya saja bahwasanya seluruh Revel Indonesia mempunyai 3 nomor admin order dan juga admin pasca beli. Dan kami mempunyai 2 rekening resmi dari seluruh Revel Indonesia, yaitu BRI dan BCA. Dan untuk marketplace kita mempunyai Tokopedia dan Bukalapak. Happy watching dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Serdadu Revel Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara. Dengan popor dan laras, kita satukan Indonesia. Kita kembali lagi ya, kita bersama saya Fonda. Nanti kita akan membahas promo terbaru yang ada di Serdadu Revel. Pasti kalian sudah penasaran ya. Ini promonya ada senapan yang kita pajang, bahasa Indonesianya pajang ya, ditampilkan ya, pokoknya itu ya sebenarnya. Kita ada promo 2 senapan legendaris yang akurasinya sangat mantap sekali, yaitu Black Panther. Di sini ada 2 Black Panther, ada Gejluk DWP Black Panther dan juga Black Panther Double Tabung. Wow, keren sekali ya. Untuk spesifikasinya kita akan bahas singkat aja ya, karena mungkin sebelum di video sebelum-sebelumnya sudah pernah mereview dari kegarangan senapan yang ada di samping-samping saya. Untuk spesifikasinya sama, larasnya itu panjangnya 60 cm. Sama untuk Black Panther DWP dan juga double tabung sama. Untuk OD dari tabungnya itu 25 mm sobat bediler. Untuk popornya ini terbuat dari kayu mahoni pilihan. Wow, keren sekali ya. Ya awet juga. Untuk tarikannya, kalau yang single shoot ini 5 tarikan. Nggak usah ditarik ya, nanti saya nggak bisa ngensel kokang. Ada 5 tarikan ya, single shoot. Kalau yang untuk magazin seperti ini, tipe magazin seperti ini itu ada 4 tarikan. Jadi berbeda. Betul nggak? Betul ya. Kalau untuk gejluk ini, spesialis gejluk. Ini gejlukannya ini minimal 500 gejlukan, jadi bisa sambil olahraga, bisa sambil kurus ya, berburu juga bisa diet. Oke, itu tadi spesifikasi dari senapan garang ini. Kita nggak hanya ngomong aja ya, kita akan membuktikan seperti apa kegarangan dari 2 senapan ini. Langsung saja kita menuju ke lapangan tembak Mekarjaya. Check it out. Oke, kali ini kita sudah ada di lapangan tembak Mekarjaya. Kita akan tes FPS dan juga akurasi grouping dari 2 senapan ya, sekaligus 2 senapan. Yang pertama ini ada Black Panther, Gejluk DWP Black Panther. Dan yang kedua di situ sudah disiapkan, yaitu Black Panther Double Tabung Classic Sono. Oke, kita langsung di sini akan tes FPS-nya di... Oh iya, sudah direcord ya. Nanti hasilnya akan ditampilkan di layar ya. Ini menggunakan mimis andalan kita, yaitu mimis Barakuda Match 10,65 green. Oke, yang pertama ada di 930 ya untuk FPS-nya. Di Grendel 1. 2, 3, 3. Oh, oke, masih di Grendel 1, 916. Lumayan. Enggak lumayan ya, bagus. Yang ketiga di Grendel 1. Untuk hasilnya 893. Jadi stabil. Kita coba di Grendel 5. Langsung Grendel 5. Grouping kita aja, tapi pengen. Hah? Hmm. Kabar review sih. Kenapa tebakan? Telu. Pengen lima? Lima kali ya? Lima kali ya? Keliru sobat video.
Di grendel 1, 5 kali tembakan. Saya kira per grendel. Nah, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada di 877. One hole ya, keren sekali ya. The power of Lord. Lagi, oh yang kelima ada di 851. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya kita tes FPS aja kayak tes grouping ya. Groupingnya keren sekali ya, rapat one hole. Gak ada yang bisa menandingi, hanya Black Panther punya ya. Lord BB ini andalan sekali ya sobat Dreamer. Kita langsung apa ganti? Apa langsung akurasi dulu? Coba ya grendel 5 seperti apa? Kita clear. 2 3 4 5. Sampai enggak kuat ya. Keberatan. Mimisnya sama ya. FPS-nya? Di 826 masih. Kok 826 ngebug ini? Oh iya. Piye? Yeah. Malah apa tuh? Apa anginnya medun? Iya. Anginnya medun. Coba lagi ya. 805. Because anginnya meduk. Anginnya turun. Nah, ya kan anginnya habis, kita isi dulu ya. Oke, kita sudah isi anginnya tadi ya. Kita akan coba di grendel 5 seperti apa ya FPS-nya. Ini masih 0 dan juga masih nge-record ya. 45. Mimisnya sama, masih menggunakan mimis Barakuda Max. Enggak keluar. Enggak bisa bahasa Inggris. Banteren. Oh, iya, paling banteren. Dia oke nih, Kak. Makanya tuh deh, tak gelem ke banteren. Anginnya kasihan. Coba lagi ya, mungkin masih ke banteren. Nah, keren sekali ya, dari 1109. Ini anginnya tadi di 2000. Wow, keren. Tinggi sekali ya FPS-nya. Masih di grendel 5 ini. Udah. Oh, sebagai pembuktian ya. Lagi. FPS-nya ada di 1093. Stabil sekali. Coba lagi di grendel 5. Ada di 1062. Wow, keren. Hasil groupingnya yang ada di bawah sendiri tuh ya. Padahal apa grendel 5 ya itu. Masih rapat. Keren sekali. Langsung kita ganti mengecek FPS dan akurasi sekaligus ya. Itu Black Panther double tabu. Let's go, ganti. Oke, kali ini kita ada di senapan yang kedua, yaitu Black Panther double tabung seperti ini, klasik sono, keren sekali ya. Kita akan tes FPS-nya dan juga akurasinya ya, langsung di grendel pertama. Ini record sudah ya, sudah record ya. Ada di 816. Siapa sih guys ya, belum pas. Ngeliatmu, bener gak sih? Bener. Geser ya? Kegeser ya sobat bediler. Gak mungkin kalau ini ngaca itu kemungkinan kecil sekali. Kalau gak senapanya jatuh dari atas gak ngaca dia. Dia tahu arah kemana terkena. Loh, sudah digeser ya? Itu ya, titiknya ada di situ, ada di 817 FPS yang kedua. Di grendel pertama. Stabil ya? Gak ngaca kan? Grendel ketiga ada di 826. Kita coba sekali lagi untuk grendel yang pertama. Ada di 828. Wow, one hole, gak ada obat ya. Keren sekali, kita akan tes iya, turun FPS-nya. Gambar bekas. Gak obat. 821 ya terakhir. Bisa dilihat gak berbekas. Gak lari-lari kemana dia, keren sekali ya. Sekali lagi ya.
Wow, 835. Lihat, keren. Bisa dilihat ya. Kita lihat di sini ya. Keren sekali. Nitek-tek-tek ini yang dinamakan nitek-tek-tek ya. Gak ada obat. Keren sekali. Oke. Kita coba yang Grandel 5, tapi kita isi anginnya dulu ya biar hasilnya juga maksimal. Bisa diisi angin dulu. Oke, kita tadi sudah isi anginnya ya. Kita akan coba eksperimen di Grandel 5. Kita akan tes FPS-nya seperti apa. Apakah mantap sekali? Mantap ya tentunya. 3, 4, 5. Menggunakan mimis yang sama, mimis Barakuda Match. Keluar. Gak keluar ya, kebanteran. Ketinggian. Oh, mereng. Mereng, kalau ada bilang. Kalau bahasa sini, mereng itu mereng. Perlu diingat. 3, 4, 5. Loh, 5. Gak bisa, berhitung. Coba lagi ya. Gak bisa ya. Gangguan. Kakek nangis. Apa? Sudah di disconnect sudah. Iya, disconnect. Ini kono paten namanya. Enggak usah. Oke, kita ini. Kalau satu keluar ya, marah dia. Iya, nggak ngedeteksi. Kalau grendelnya 5 tidak terdeteksi ya. Nggak mau ngedeteksi. Tiga aja kak. Grendel 3 ya, karena grendel 5 dia terlalu tinggi ya biasanya. Terlalu tinggi, nggak mau. Kita coba di grendel 3. Grendel 3. Grendel 2. Oh, udah enggak yuk. Apa nih? Nah. Waduh, kayak gelap. Kenapa dia marah-marah? Kamu setelah saya puji. Nah, keluar ya. Grendel berapa tadi? Seluruhnya atau 1001 gitu. Grendel 2 lah ya. Ning 5 gak mau. Grendel 2 ya, 1102. Grendel 5 sekitar 5000 lebih ya. Keren sekali, coba lagi ya di Grendel 2 aja. Dia mintanya yang grendelnya sedikit. Nah, keluar lagi 1100. Wow, di atas 1000. High sekali ini. Grendel 5 ya, kita coba. Pasti gak keluar. 2000. Nah, iya kan? Gak mau dia. Dia terlalu tinggi. Kita coba di Grendel 2 aja untuk yang ketiga. Nah, keluar lagi ya, ada di 1104. Naik. Bagaimana ini? Ya, boleh. Dari 2 aja. Stabil ya, ada di 1100 ya. Keren sekali. Oke, itu tadi kita sudah tes FPS sekaligus. Kita juga melihat akurasinya mantap sekali, nggak ada obat. Dan kalian nggak perlu ragu lagi. Langsung saja kita kembali ke studio bersama Kang Arif. Oke, kita kembali lagi ke studio ya. Tadi katanya saya kembali lagi bersama Kang Arif. Tapi saya tipu, mulut saya tipu. Kembali lagi bersama saya lagi. Kita akan membahas promo-promo yang keren dari dua senapan ini. Ini adalah promo menjelang Ramadan. Keren sekali. Di mana lagi kalau nggak ada promo itu? Pasti promo ada di Serdadu Rifle ya. Kita ada beberapa promo
ada sekitar 4 promo ya. Yang pertama, kita langsung menuju ke promo yang pertama. Promo paket 1 dari senapan DWP Black Panther dan juga Black Panther Double Tabung. Untuk harganya Rp2.300.000 saja. Kelengkapannya ada di samping sini, only senapan dan juga bonus-bonusnya. Untuk bonusnya ada tali sandang, swivel, gantungan mimi serta mimi stand. Ada spare partnya juga, ada peredam juga ya. Kita menuju ke promo yang kedua. Untuk promo yang kedua ini hanya Rp2.400.000 saja. Kalian sudah bisa mendapatkan senapan ini, salah satu senapan ini plus teleskop ukuran 39x40. Ada teleskopnya, kita ambil dulu ya. Gak ada yang ngambilin ya sobat. Jadi harus mandiri. Oh my god. Nah, ini dia. Teleskop ukuran 39x40 Basnel. Nanti juga bisa request teleskop Spike ya. Seperti ini, atau teleskop yang kemarin kita buat live River itu juga keren sekali ya. Ini dia, Rp2.400.000 saja sudah bisa mendapatkan teleskop. Kita menuju ke promo yang ketiga. Promo yang ketiga dibanderol dengan harga Rp2.600.000 saja. Kelengkapannya apa? Kelengkapannya ada senapan, salah satu senapan ini ada juga teleskop. Teleskopnya sama teleskop 39 dan juga ada Mimis Jawara GR12 serta tas senapan. Tapi kalau kalian mau Mimis yang lebih bagus juga ada paket Rp2.600.000. Itu kelengkapannya ada senapan ini, ada teleskop ukuran 39x40, ada Mimis Barakuda Match, Mimis Premium. Tapi tidak dapat tas, bedanya seperti itu ya. Karena Mimis Barakuda Match itu Mimis yang bukan terbaik, ya baik. Baik yang premium, yang Mimisnya kelas mahal ya. Oke, kita langsung menuju ke promo yang terakhir atau promo paket full set. Untuk paket full set dari senapan Black Panther ini itu dibanderol dengan harga Rp3.900.000. Eits, tapi tenang ya, kita ada potongan harga. Jadi kita potong Rp900.000. Wow, keren sekali, hampir 1 juta ya potongannya, menjadi 3 juta saja. Untuk kelengkapannya ada senapan, salah satu senapan ini ada teleskop Basnel ukuran 39x40 atau Spike atau River sama saja. Terus ada tas, ada Mimis Jawara GR12 dan juga ada pompa RV yang kualitasnya juga bagus ya, jarang komplain dan keren sekali. Kalau kalian nggak mau kalau kalian mau Mimis yang Barakuda Match bisa banget, harganya sama 3 juta saja. Tapi kita meninggalkan tas, jadi nggak pakai tas, kalian bisa mendapatkan paket full set seharga 3 juta. Untuk kelengkapannya pasti ada senapan, ada telebas Snell ukuran 390 atau River atau juga Spike, ada pompa RV, ada Mimis Barakuda Match. Jadi seperti itu kelengkapannya. Kalau mau negosiasi mungkin nggak cocok dengan paketnya atau mau tambah apa, langsung saja ya negosiasi dengan customer service kita, pasti akan dibantu membeli atau memiliki senapan yang sesuai dengan keinginan dan kelengkapannya. Ini nomornya ada di bawah sini ya, ada 3 nomor CS. Kita ada 3 nomor CS dan 1 nomor customer complain. Oke, itu tadi adalah promo single suit ya. Kalau kalian mau yang magazine bisa banget, hanya tambah Rp500.000 ya. Untuk tipe magazine sudah bisa mendapatkan magazine sama saja DWP dan juga double tabung. Oke, kalau mau paket full set tipe magazine tambah Rp500.000 dengan harga, jadi totalnya Rp3.500.000 saja ya, sudah bisa mendapatkan DWP Black Panther dan juga Black Panther double tabung tipe magazine. Oke, itu tadi adalah promo-promo yang menarik.
menarik yang akan kita berikan pada awal bulan ya, awal bulan menjelang Ramadan juga. Jadi kalian jangan sampai kehabisan ya, karena promo ini juga terbatas. Keliru ya Maya, terbatas. Saya belum minum. Oke, langsung saja kalau kalian mau order menghubungi nomor CS yang ada di bawah sini. Ada 3 nomor CS. Ada CS1, CS2, dan CS3. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, share, komen, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video yang tentunya tentunya bermanfaat buat sobat bediler semuanya. Mati di tore. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen video ini dan menangkan giveaway-nya ya. Saya Fonda, salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu di film Make Impossibility Possible. Kegedean, kegedean, kegedean.